Kembali bersama kami, pemirsa, bekerja sama dengan tim medis Rumah Sakit Mata Siantar, Pematang Siantar, Sumatera Utara. MRC Peduli menggelar operasi katarak gratis bagi warga lansia Kota Siantar dan Kabupaten Simalungun. Selama bulan Mei, Bakti Sosial Operasi Katarak menyediakan layanan untuk 100 orang pasien. Memiliki penglihatan normal menjadi harapan para lanjut usia yang menderita katarak. Gayung bersambut, harapan mereka untuk bisa kembali melihat dengan normal disahut oleh MNC Peduli. Bekerja sama dengan tim medis Rumah Sakit Mata Siantar, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, MNC Peduli menggelar operasi katarak gratis bagi warga lansia Kota Siantar dan Kabupaten Simalungun. Sebanyak 28 orang menjalani operasi katarak. Mereka berasal dari keluarga kurang mampu. Untuk bulan Mei ini, Bakti Sosial Operasi Katarak menyediakan layanan untuk 100 orang pasien. Kegiatan kali ini di Siantar, di Simalungun ini kita lakukan merupakan rangkaian kegiatan sosial daripada MNC Peduli di seluruh Indonesia. Cuman untuk kali ini kita berada di Siantar, Simalungun. Target kita adalah 100 pasien, harapannya ini bisa tercapai hingga akhir Mei ini. Harapan kami semoga acara-acara seperti ini dapat berlanjut terus, bukan hanya sampai di sini, tapi untuk dapat dilakukan lagi di masa-masa yang akan datang. Warga Kota Siantar dan Simalungun penderita katarak yang mengikuti operasi ini mengungkapkan rasa syukur pada kegiatan ini. Mereka merasa terbantu dan berharap MNC Peduli tetap peduli kepada warga kurang mampu dan mereka yang membutuhkan bantuan. Saya mengucapkan terima kasih kepada MNC Peduli dan Rumah Sakit Mata Siantar atas bantuan operasi katarak gratis. Semoga saya dapat melihat normal kembali. Program operasi katarak MNC Peduli ini dilaksanakan di seluruh Indonesia. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban dan membantu sesama. Tim Liputan iNews melaporkan.